Bapak Ibu yang terkasih, biasanya pesta-pesta begini lalu orang sibuk dengan HP, kemudian sabar dulu saya ke tengah sedikit, acara belum mulai, ini baru prolog. Kemudian mereka mulai taruh HP di depan begini, lalu yang laki-laki mulai senyum di belakang, yang perempuan tuh dengan bibir mulai bibir macam ketuko tuh bibir supaya baik itu saya kasih runcing lagi mah. Kita sambil utak-atik kita punya ini apa HP atau Android segala macam itu, sambil kita utak-atik gitu, tapi saya pikir malam cinta seperti saat ini lebih baik kalau kita utak-atik jari tangan istri dan suami kita sambil duduk, sambil remas-remas jari, saya pikir jauh lebih romantis, ada hubungan dengan melanggengkan hidup rumah tangga dibandingkan pegang HP. Siapa tahu ada kirim inbox untuk orang lain. Yo, tak perlu no musik. Baik, Bung MC, ada satu permintaan dari Irwan bersaudara. Bolehkah kita trio? Saya punya mau-mau. Baik, kita Pacuan budak suruh malam. Baik, malam baik. Saya permisi lewat. Malam. Sambil menikmati lagu ini sedang disiapkan, Bapak Ibu yang terkasih, seorang kakek umurnya sudah 80 tahun menanti kelahiran putra terakhirnya. Begitu pas melahirkan, istrinya tanya, "Bapak, kita punya anak ini kasih nama siapa?" Bapak tua jawab, bilang, "Saya sudah tua jadi kasih nama Tesi, artinya tenaga sisa." Thank you.
Nyanyi baik-baik baru saya tarik nafas ini setengah mati. Oh,